Kepada yang terhormat, Pak Nadiem Anwar Makarim, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin pertama ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menpan RB, Ibu Menq, dan Bapak Menek BUMN untuk kehadirannya hari ini yang sungguh menggembirakan bagi ujung tombak pendidikan kita, yaitu para guru-guru honorer dan juga dosen kita. Jadi saya ada sedikit presentasi untuk memaparkan apa saja program bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi ini sangat kabar yang gembira bahwa kita berencana untuk memberikan bantuan subsidi upah ini bagi sekitar 2 juta orang. Sekitar 2 juta orang. Dan sebesar 1,8 juta yang diberikan sekaligus, satu kali, kepada masing-masing penerima itu. Siapa saja yang akan kita berikan adalah kepada dosen, guru, non-PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, dan juga tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Berarti operator sekolah pun termasuk di dalam bantuan subsidi upah ini. Kami mensasar total sekitar 2 juta orang, lebih dari 2 juta orang, 162 ribu dosen dari PTN dan PTS, dan 1,6 juta, sedikit lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non-PNS pada satuan pendidikan negeri dan juga swasta. Jadi banyak yang menanyakan kami juga apakah ini termasuk swasta, jawabannya adalah iya. Karena guru-guru kita ada di sekolah-sekolah swasta dan mereka pun berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan 2.237 ribu sekitar tenaga perpustakaan, operator, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Tidak bisa di-exclude daripada bantuan ini. Nah, salah satu hal kenapa kita melakukan, pemerintah melakukan bantuan subsidi upah adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai macam sekolah kita yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak kita, tapi mungkin di situasi seperti pandemi ini ada berbagai macam gejolak, bukan saja di bidang pembelajaran tapi juga di bidang ekonomi. Dan kami menyadari ini, dan sekali lagi ini adalah hasil dari perjuangan bukan hanya Kemendikbud, tapi hasil perjuangan dari Kemenpan RB, Kemenq, Menek BUMN, dan tentu saja dorongan dari Pak Presiden, dan juga dari dukungan penuh dari Komisi 10 DPR RI yang telah juga berjuang untuk bantuan ini. Berikut. Apa saja persyaratan bagi pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS untuk menerima BSU? Kami di Kemendikbud selalu dalam melakukan bantuan sosial apapun atau bantuan pendamping seperti pada saat kita melakukan kuota, selalu mengutamakan kesederhanaan daripada kriteria sehingga memudahkan para penerima untuk mendapatkannya. Kriterianya sangat sederhana, warga negara Indonesia berstatus bukan PNS, memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan, dan tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kemenaker, dari program-program selainnya. Ini, dan juga tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Alasan kenapa kita tidak memberikan ini agar bantuan sosial kita itu adil dan tidak tumpang tindih. Tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah sehingga yang lain tidak mendapatkan. Jadi ini merupakan suatu kriteria kami yang sangat sederhana sehingga semua bisa menerima dengan cepat dan efisien. Yang berikut. Bagaimana mekanisme pencairan BSU ini? Jadi Kemendikbud telah membuat rekening-rekening baru di bank-bank untuk setiap PTK penerima BSU ini. Bantuan itu disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020, ya. Dan bagi para guru-guru dan dosen bisa mengakses
infonya di info.gtk.kemdikbud.go.id, ya, bisa mengakses di mana rekening mereka, apa persyaratan yang belum dipenuhi, atau untuk yang perguruan tinggi di pangkalan data dikti, pddikti.kemdikbud.go.id, untuk menemukan informasi terkait status pencairan dan lain-lain, rekening bank masing-masing dan lokasi bank cabang. Ya, pada saat berdasarkan informasi di online itu sudah lengkap dan sudah dibilang sudah bisa pergi ke bank untuk mencairkan, maka PTK menyiapkan dokumen-dokumen dan dibawa kepada bank penyalur. Dokumen apa saja yang harus dibawa? Tentunya kartu tanda penduduk, KTP, NPWP jika ada, kalau tidak ada tapi masih bisa menerima. Ada surat keputusan penerima BSU yang dapat langsung diunduh dari website GTK dan PDDikti, ya, surat keputusan itu. Dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang diunduh juga dari pada website GTK dan PDDikti. Dan ini yang kedua, SPTJM ini harus di-print dan ditandatangani dengan materai. Ya, jadi semua kebutuhan di luar KTP dan NPWP itu ada di laman website baik GTK maupun PDDikti. Pada saat itu sudah lengkap, mari PTK akan mendatangi bank penyalur dan melakukan aktivasi rekening dan langsung menerima BSU tersebut. Ya, PTK membawa dokumen. PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekeningnya hingga tanggal 30 Juni 2021. Ini kita memberikan waktu yang sangat panjang untuk memastikan semuanya bisa mendapatkan. Kalau misalnya ada kendala teknis, dia cukup waktu untuk mendapatkannya. Saya rasa sekian dari saya. Mungkin terakhir yang saya ingin ucapkan adalah bahwa ini adalah bentuk apresiasi dan juga keprihatinan dari pemerintah pusat untuk semua jasa guru-guru non-PNS yang sudah ada di negara ini. Di masa krisis kesehatan ini dan krisis ekonomi ini, pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer kita dan juga dosen-dosen kita untuk membantu mereka melalui masa kritis ini dengan ekonomi, bantuan, dukungan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita, untuk terus berinovasi di bidang pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Nadiem Anwar Makarim atas paparannya. Dan selanjutnya kita akan sama-sama melihat tanggapan dari para pendidik dan juga tenaga kependidikan di Indonesia tentang BSU PTK Kemendikbud ini. Seperti apa? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Saya menyambut baik atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang akan memberikan bantuan subsidi upah bagi para guru-guru non-PNS. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, bantuan tersebut sungguh sangat dinantikan oleh para guru dan tenaga kependidikan swasta. Banyak di antara para guru dan tenaga pendidikan tidak bisa mendapatkan gaji secara rutin di awal bulannya. Saya yakin mereka akan berterima kasih sekali menerima bantuan ini. Kami tahu semua bahwa kondisi mereka sangat memprihatinkan, beban semakin berat, sementara mereka juga kondisi ekonominya semakin melemah. Saya kira itu sangat penting dalam upaya mendukung proses pembelajaran tetap berjalan dan mereka bisa berkonsentrasi.